Kepedulian terhadap sampah memang sudah semestinya diwujudkan, bukan hanya sekedar slogan atau himbauan semata. Peduli sampah tidak hanya sebatas tanggung jawab para petugas kebersihan atau yang biasa kita sebut pasukan orange, namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah memang permasalahan rumit, namun bila ditangani dengan bijak, tentu akan berdaya guna juga. Maka untuk terciptanya lingkungan yang bersih, butuh kontribusi dari semua kalangan masyarakat. Salah satu pihak dinas yang menjaga kebersihan adalah Dinas Perkim. Untuk menjaga kebersihan Kota Tanjung Pinang, Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang selalu memantau kebersihan baik itu pohon di trotoar jalan maupun taman. Romeo selaku pengawas Dinas Perkim mengatakan hal ini adalah pekerjaan rutin. Saat ini Dinas Perkim berfokus pada penebangan dan pembersihan Taman Gurindam yang sudah kotor dan ditumbuhi tumbuhan liar. Ini dalam rangka pekerjaan rutin untuk membersihkan Taman Gurindam karena sudah kelihatan seperti tidak lagi seperti taman. Karena sudah ditumbuhi dengan tumbuhan liar. Jadi kita bersama dengan pengawas penebangan, nanti di penebangan membantu merampal pohon-pohon yang sudah besar-besar. Romeos menambahkan, mereka sudah 3 hari berada di lokasi Taman Gurindam dan memfokuskan pembersihan di wilayah kota. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.